Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah Solihah dan rakan-rakan yang disayangi. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang konsep hidup sejahtera menurut Islam dan kesannya dalam pembentukan sosial budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Berikut adalah nama-nama pembentang yang akan membentangkan sebentar lagi, iaitu Muhammad Afif Daniel bin Mazihan, Nur Sahirah binti Mahazir, saya sendiri Anisifah binti Syarizam, Muhammad Izzah Adham bin Ismail dan Muhammad Syafiq Al-Hadi bin Mat Saufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzah Adham bin Ismail, nombor metrik 2022-917333. Penalan. Sejarah penciptaan manusia oleh Allah bermula daripada seorang lelaki yang dinamakan Adam, dan dijadikan pula dari Adam itu isterinya Hawa. Islam mengajar penghalunya agar meyakini bahawa manusia berasal daripada bapa yang sama, iaitu Adam. Walau apapun warna kulit atau bangsa, manusia sebenarnya bersaudara dan datang dari sumber yang sama. Masyarakat Islam ialah masyarakat yang berdiri di atas akidah dan pemikiran Islam yang akan melahirkan sistem, undang-undang, moral dan akhlak Islam. Justru, masyarakat Islam ialah masyarakat yang mengambil seluruh ajaran Islam sebagai cara hidup dan pegangan dalam setiap aspek kehidupan dalam mengatur hubungan individu dengan masyarakat antarabangsa. Sejarah kepelbagaian masyarakat di Malaysia dibuktikan melalui perkembangan peradaban alam Melayu melalui interaksi dengan kepelbagaian tamadun luar sejak abad ke-5 Masihi lagi, melibatkan pelbagai budaya masyarakat serata dunia seperti Arab pra-Islam, Hinduisme, Buddhisme, Arab Islam dan Eropah. Pertemuan ini melahirkan satu ciri fenomena sosial yang disebut sebagai kepluralitian budaya. Sesungguhnya pembentukan masyarakat majmuk ini merupakan manifestasi kebijaksanaan dan keadilan Allah atas penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Afif Daniel bin Mazihan, bernombor matriks 2022-997071. Jadi, pada kali ini saya akan membincangkan tentang susunan isi mahupun idea berkenaan dengan 5 jurnal yang telah kami pilih berdasarkan tajuk yang telah kami dapat untuk perbincangan pada kali ini. Terus kepada jurnal yang pertama, iaitu Nilai dan Etika Pengurusan Analisa dari Perspektif Agama-Agama di Malaysia. Jurnal ini menjelaskan berkenaan persoalan di mana etika hanya dikhususkan kepada kakitangan beragama Islam semata-mata dan tidak melibatkan penganut agama lain. Bukan itu sahaja, jurnal ini juga merangkumi beberapa kajian yang telah dilakukan oleh beberapa pengkaji bagi mendapatkan kepastian tentang persoalan yang telah diutarakan ini. Secara ringkasnya, jurnal ini menunjukkan bahawa kepelbagaian bangsa, agama dan budaya sebenarnya bukan penghalang kepada rakyat Malaysia untuk tinggal bersama-sama. Sebaliknya, mereka dapat berkongsi beberapa perkara yang menjadi tunjang kepada perpaduan kaum. Cuma, dalam hal ini, penerimaan mereka terhadap sesuatu yang asing itu mungkin memerlukan pendekatan yang lebih bersistem. Terus kepada jurnal kedua pula yang bertajuk Realiti Kepelbagaian Kaum ke Arah Perpaduan Pasca Merdeka. Jurnal ini secara keseluruhannya menjelaskan berkenaan konsep perpaduan yang menjadi asas kepada pembinaan negara bangsa, dan perkara ini haruslah dipupuk amalannya dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Konsep Satu Malaysia merupakan salah satu gagasan yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Hakikatnya, kepentingan kaum adalah faktor utama dalam membincangkan hampir semua isu perpaduan nasional sebagai aspek penting keselamatan negara. Terus kepada jurnal ketiga ini yang bertajuk Pendekatan Wasatiyah dalam Interaksi Interagama di Malaysia. Jurnal ini secara keseluruhannya menjelaskan berkenaan pengalaman perhubungan masyarakat majmuk di Malaysia yang memperlihatkan bahawa elemen etnik dan agama ini bukanlah faktor utama tercetusnya konflik antara masyarakat. Sebarang ancaman yang dilihat berpotensi merencatkan
pembinaan asas keharmonian ini perlu segera dicantas sama ada menerusi kempen dan dialog mahupun penguatkuasaan undang-undang bagi menjamin keselamatan dan kestabilan yang wujud dalam kalangan masyarakat yang berbeza agama di Malaysia mampu dikekalkan. Sehubungan dengan itu, hubungan umat Islam dengan penganut agama yang lain bukan hanya dibina berdasarkan penjaminan keharmonian dan keamanan semata-mata, bahkan dirangkumkan dalam konsep yang lebih luas melibatkan penjagaan kebajikan terhadap mereka. Terus kepada jurnal yang keempat yang bertajuk Hubungan Etnik di Malaysia dari Perspektif Islam. Jurnal ini secara keseluruhannya menjelaskan berkenaan yang membincangkan pandangan Islam terhadap hubungan etnik di Malaysia. Secara khususnya, manusia secara fitrah dijadikan Allah dalam bentuk kelompok dan budaya yang berbeza dan semua mesti menerima dan menghormati kepelbagaian dan perbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan terus berlaku. Jika diteliti, di mana walaupun orang Melayu mendapat kedudukan istimewa, namun pada masa yang sama hak kaum lain dijamin dan tidak boleh dilucutkan. Jurnal yang terakhir bertajuk Kaedah dan Cabaran dalam Mengurus Hubungan Etnik di Malaysia. Jurnal ini secara keseluruhannya menjelaskan tentang kaedah dan cabaran mengurus hubungan etnik di Malaysia. Berdasarkan penelitian, didapati bahawa meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran dan norma baharu kehidupan pada masa kini, namun keharmonian perhubungan etnik masih dapat dipertahankan di Malaysia berikutan adanya kaedah yang bersesuaian. Merujuk pada jurnal ini juga, kaedah mengurus hubungan etnik dalam masyarakat kepelbagaian ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai kegiatan seperti menerusi kegiatan sukan, kesenian mahupun kebudayaan. Sambutan perayaan kegiatan sosial komuniti dan sebagainya ini perlu memfokuskan beberapa kaedah bagi mengurus hubungan etnik, antaranya menerusi media sosial selaras dengan peranan media ini yang begitu penting kepada era globalisasi kini. Itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Kita terus kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiul Hadi Masofi dan saya daripada kelas RSR 205 3B dan kad matrik saya adalah 2022991317. Baiklah, hari ini saya akan membuat analisa dan pembincangan iaitu menyeru kepada kebaikan, menjauhi kemungkaran dan hak yang diberikan kepada masyarakat di Malaysia. Perkataan Islam di Arab membawa pengertian sejahtera, harmoni, aman dan dirujuk daripada istilah yang memberi makna menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan untuk melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Keseimbangan amat berguna untuk memastikan individu berada dalam keadaan sihat dalam konteks kemanusiaan. Terdapat empat komponen yang mesti dipertimbangkan, antaranya ialah jasmani, intelek dan rohani serta fizikal. Fizikal meliputi tubuh badan yang ada padanya ada luar atau dalam badan seperti jantung, buah pinggang, hati dan lain-lain. Pemenuhan keperluan rohani, pembelilahan nilai-nilai moral dan merealisasikan keharmonian sosial adalah kebajikan dalam pandangan Islam. Masyarakat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam jika dua kriteria dipenuhi sebagai permulaan setiap individu. Keperluan asas memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Justru, kebajikan adalah sebuah sistem perundangan, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial. Al-Quran telah menunjukkan cara untuk memperoleh kesejahteraan dengan mengamalkan akhlak-akhlak terpuji dan menyeru ke arah kebaikan dan menjauhkan segala dilarang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 6 yang bermaksud, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Oleh itu, agama Islam sangat mementingkan kebahagiaan manusia, sama ada kebahagiaan dunia atau akhirat. Atau dikata lain, Islam hanya datang
sebagai agama terakhir untuk bertujuan membawa penganutnya kepada kebahagiaan hidup yang sebenar dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan olehnya. Selanjutnya, kesan kesejahteraan yang diterapkan dalam negara kita pembentukan masyarakat majmuk ialah Malaysia adalah negara Islam yang tidak memberi paksaan dalam memilih agama, budaya dan beradat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud tiada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Sehubungan dengan itu, masyarakat yang membilang kaum, budaya, agama dan adat di Malaysia, Islam memberikan hak kebebasan dalam agama berdasarkan kepercayaan dan adat masing-masing. Hal ini menunjukkan negara kita ini sebenarnya berbilang kaum dan bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kepada rakyat. Akan tetapi, ianya akan beza pula jika seseorang Muslim ingin menukar agama Islam ke agama yang lain atau didefinisikan sebagai murtad. Menurut kitab Al-Umm, Imam Syafi'i berkata dalam kitab tersebut, seseorang yang berpindah meninggalkan kesyirikan menuju keimanan, kemudian dia berpindah lagi dari keimanan menuju ke kesyirikan. Maka jika orang itu adalah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dia diminta bertaubat. Selain itu, Malaysia adalah sebuah negara demokrasi, iaitu kebebasan untuk memilih pemimpin dan rakyat diberikan mandat sepenuhnya untuk memilih pemimpin dengan membuat undian di pilihan raya. Imam Hasan Al-Banna berkata, memberikan undian adalah sebuah penyaksian. Manusia akan tanya akan calon mana yang akan dipilih dan kenapa. Maka putuslah untuk memberikan undian berdasarkan hati-hati kamu dan akal kamu, dan jadilah orang yang membantu akan kebenaran dan berani dalam memilih calon yang baik serta amanah. Hal ini akan menunjukkan kepentingan dalam memilih pemimpin dan mengenal pemimpin yang bakal memikul tanggungjawab yang sangat besar dalam menjamin keamanan kehamilan negara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Anisifah binti Syarizam dan saya akan membentangkan di bahagian analisa dan perbincangan 2. Kesejahteraan hidup dapat diperoleh dalam pelbagai bentuk. Sebagai contohnya, dalam bentuk ekonomi, jasmani dan rohani, di mana terbebasnya seseorang itu daripada kemiskinan dan ketakutan. Ekonomi adalah sebahagian dari kehidupan manusia yang tidak boleh dipisahkan dalam realisasikan dirinya untuk mencapai tujuan hidup. Hal ini kerana ianya fitrah manusia yang bersifat holistik, iaitu syumul, yang membawa maksud saling berkait antara satu sama lain sebagai sesuatu sistem bersepadu yang menyeluruh. Di samping itu, terdapat beberapa aspek yang dapat kita lihat seperti pembentukan mental sesebuah masyarakat dan juga individu. Selain itu, kita juga dapat lihat secara garis besar bahawa hidup sejahtera juga dapat menyeimbangkan keperluan kita antara dunia dan akhirat. Hidup sejahtera adalah satu keadaan orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan yang sihat, damai dan makmur. Kesejahteraan yang baik adalah kehidupan yang didambakan oleh semua manusia, baik tinggal di kota mahupun desa. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, terbebasnya kita daripada kata ketakutan dapat dikaitkan dengan tercapainya seseorang untuk memiliki hidup yang aman dan makmur. Walaupun kita dikelilingi pelbagai kaum yang kita dapat menjalinkan hubungan baik bersama, hal ini dapat dirumuskan bahawa terbebasnya dari ketakutan dapat diperoleh jika kita tercapai kesejahteraan hidup bermasyarakat. Di samping itu, terbebasnya daripada kemiskinan di mana tercapainya seseorang individu tersebut dapat hidup dalam keadaan yang mempunyai segalanya walaupun hidup dalam keadaan bersederhana. Kehidupan yang baik dapat diertikan dalam pelbagai bentuk seperti kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram dan rezekinya sentiasa luas. Hal ini kerana apabila kita memupuk sikap berwibawa, bertanggungjawab dan sebagainya, kita akan dapat memperoleh sesuatu yang diingini. Selain itu, jika kita dapat melihat dalam pembentukan sosiobudaya pula, kesan yang memberi impak besar sosiobudaya dalam masyarakat majmuk ialah struktur masyarakat. Bagaimana? Hal demikian kerana masyarakat majmuk yang prihatin dengan sekeliling akan dapat meningkatkan struktur masyarakat yang lebih memutu. Sebagai contoh, masyarakat yang cuba untuk mengembangkan dan membangunkan budayanya tersendiri bagi memenuhi segala tuntutan kehendak, di mana
perkembangan budaya tersebut di atas faktor-faktor persekitaran kepercayaan dan lain-lain. Malaysia adalah negara yang mempunyai rakyat pelbagai etnik dan agama, lumrah alam yang selalunya apabila timbul perbezaan pasti ada perbalahan. Hal ini dapat diolahkan bahawa hubungan etnik rakyat Malaysia amatlah penting agar kita dapat bersatu padu dengan antara satu sama yang lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ingin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syahira binti Mazen, nombor matrik 202294055. Saya dari kelas RSR 245 3B. Tajuk bagi kumpulan saya ialah Konsep Hidup Sejahtera Menurut Perspektif Islam dan Kesannya Dalam Pembentukan Masyarakat Majmuk di Malaysia. Pada hari ini, saya akan menguluskan berkenaan isu dan perbincangan bagi tajuk kami ini berkaitan jaminan keselamatan dan perdamaian kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Isi yang pertama ialah pandangan masyarakat terhadap pencapaian di sesebuah negara itu. Konsep hidup sejahtera menurut perspektif Islam adalah suatu pandangan masyarakat terhadap pencapaian di sesebuah negara itu. Jadi, jika adanya jaminan keselamatan dan juga pendamaian kepada masyarakat majmuk di Malaysia, ia akan membuatkan sesebuah negara itu akan menjadi negara yang boleh dicontohi, tidak kira agama Islam maupun bukan Islam. Untuk isi yang kedua ialah kebebasan diberikan termasuk kebebasan beragama dan memiliki hak nyawa mereka. Di sini ingin saya nyatakan bahawa dunia masih dahagakan kepada kesejahteraan dan keselamatan. Oleh itu, usaha perlulah dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dan seperti pertubuhan-pertubuhan yang bertanggungjawab untuk memperkayakan nilai murni kepada sesebuah negara itu, kerana manusia masih dahaga kepada kesejahteraan yang aman dan selamat. Untuk isi yang ketiga ialah berminat untuk mendapat jaminan itu dan sanggup memberi sepenuhnya kerjasama. Berdasarkan pencarian yang saya perolehi, hidup sejahtera menurut perspektif Islam ialah kesan yang boleh didapati adalah hidup sejahtera menurut Islam ialah boleh mendapat jaminan keselamatan dan pendamaian kepada masyarakat majmuk yang berminat untuk mendapat jaminan itu dan sanggup memberi sepenuhnya kerjasama kepada negara yang mereka tetap. Untuk isi yang keempat ialah hidup sejahtera melalui pembentukan sosial budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Di dalam kes ini juga, untuk mendapat kesan hidup sejahtera melalui pembentukan sosial budaya masyarakat majmuk di Malaysia, orang bukan Islam perlu tunduk kepada undang-undang negara Islam, kecuali dalam urusan yang berkaitan undang-undang diri. Jadi jika terdapat isu berkaitan masyarakat majmuk di Malaysia, beberapa pihak berperanan dengan mengambil kira kebaikan dan keburukan yang timbul akibat sesuatu tindakan yang dibuat. Sesebuah negara itu dapat hidup dengan seleksa jika dipikul dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan saya serahkan kepada presenter yang seterusnya untuk menguluskan isu ini yang dengan lebih terperinci. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum. Analisa dan perbincangan. Aplikasi dan perkhidmatan nilai murni di Malaysia bukan sahaja diamalkan oleh kaum Melayu, bahkan kaum etnik Bumi Putera, Cina, India dan lain-lain juga turut mengamalkannya. Setiap kaum amat menitikberatkan akhlak dan nilai-nilai murni dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Sehubungan itu, legasi kehidupan multi etnik perlu diberi perhatian agar keharmonian dan perpaduan dapat dikecapi dengan jayanya. Antara langkah-langkah aplikasi hubungan etnik dalam konteks Malaysia adalah yang pertama, kemesraan komunikasi. Dengan bahasa yang baik dan sopan santun menjadi asas dalam menghasilkan komunikasi yang berkesan serta mengelakkan sikap sombong dan memandang rendah. Bagi generasi muda, sikap sopan santun perlu dididik kepada mereka semenjak kecil lagi. Ibu bapa berperanan memastikan anak-anak mereka membiasakan ucapan, perkataan dan tingkah laku yang sopan bagi memastikan mereka menjadi warga negara yang berakhlak tinggi. Islam sendiri mengajarkan umatnya agar sentiasa menjaga tutur kata tanpa mengira dengan sesiapa pun seseorang itu berkomunikasi. Seterusnya kedua adalah budaya ziarah menziarahi. Amalan ini memberi banyak kebaikan terutamanya dalam merapatkan hubungan silaturahim bersama mereka. Islam sangat menggalakkan umatnya untuk memperbaiki hubungan silaturahim dan persaudaraan. Pada hari ini kita dapat lihat budaya ziarah menziarahi agak suram disebabkan kecanggihan dan perkembangan teknologi moden. Orang ramai sekadar bertanya khabar di ruang maya tanpa adanya amalan ziarah menziarahi. Sebaliknya, generasi dulu, oleh kerana tiadanya kemudahan alat komunikasi dan juga kekurangan kemudahan pengangkutan, kebiasaannya seseorang akan bertandang dan bermandang di rumah saudara atau waris apabila hendak ke sesuatu tempat. Hal ini menyebabkan amalan ziarah menziarahi subur dan memunggal perasaan kasih sayang ke semua keluarga dan sahabat andai. Seharusnya budaya ini diteruskan bagi meningkatkan perasaan kasih sayang sesama insan. Di samping itu, yang tiga ialah mengambil berat atau bersifat prihatin terhadap keadaan yang berlaku di sekeliling. Sikap mengambil berat ini perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat, terutama dalam kawasan kejiranan. Semangat kejiranan yang tinggi dan sentiasa mengambil berat terhadap keadaan sekeliling akan memastikan sesebuah masyarakat sentiasa berada dalam keadaan selamat dan terpelihara. Ia juga boleh menangani masalah jenayah yang berlaku. Ini meliputi pengetahuan keadaan kesihatan jiran, keadaan persekitaran rumah, jiran tetangga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kejiranan. Kemudian, yang keempat adalah hormat menghormati antara satu sama lain, walaupun berlainan pegangan agama, budaya dan pandangan. Dengan adanya sikap ini, suasana tegang dan tidak sihat dapat dihindarkan. Antara budaya yang wajar diteruskan ialah orang muda menghormati orang yang lebih dewasa, pelajar menghormati guru, rakyat menghormati pemimpin dan banyak lagi. Akhir sekali, yang kelima adalah hak kejiranan. Ini dapat dipraktikkan dengan menghormati serta berinteraksi dengan baik kepada jiran tetangga serta masyarakat di sekeliling. Setiap individu bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka. Islam sendiri menitik beratkan hak jiran. Ini dapat dilihat dengan penekanan yang diberikan kepada hak jiran, iaitu hak mendapat pertolongan, hak mendapat pinjaman apabila memerlukan, hak menziarahi apabila sakit dan lain-lain lagi. Dalam sejarah Islam sendiri ada mencatatkan Sayyidina Umar Al-Khattab sering memberikan daging kambing kepada jirannya yang beragama Yahudi setiap kali beliau menyembelih datang tersebut. Dan Rasulullah SAW sendiri bersabda yang bermaksud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti jirannya. Assalamualaikum, bertemu lagi di bahagian rumusan pula. Kesimpulannya, bergantung kepada hidup tidak akan tercapai kesejahteraan jika tidak berusaha mencari hidup yang diingini supaya mendapat hidup yang sejahtera. Selain itu, konsep masyarakat mempunyai pengertian dan tafsiran yang tertentu seperti mana kita sebagai umat Islam mengambil ayat-ayat Al-Quran dan tafsiran sebagai panduan hidup. Di samping itu, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia merupakan manifestasi kebijaksanaan dan keadilan Allah SWT atas penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Akhir sekali, hubungannya erat dapat mengekalkan sosio-budaya antara satu sama lain di mana semua akan memberi impak yang positif walaupun kita berada di era yang lebih modernisasi. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.